Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Adrianto Joko Sutono, kasih apresiasi kepada drivernya bernama Samsuri yang viral usai memberikan pertolongan pertama kepada rekannya yang sakit. Hal itu dibagikan Adrianto pada unggahan Instagram pribadinya. Suasana pertemuan itu pun tampak hangat saat Samsuri menjabat tangan dan diberikan pelukan langsung dari pimpinan tinggi perusahaannya itu. Adrianto pun mengapresiasi aksi heroik Samsuri dan menyebut ia menunjukkan jiwa solidaritas antar pengemudi. Dalam pertemuannya, Adrianto menyebut Samsuri memberikan masukan-masukan terhadap perusahaan. Adrianto berharap apa yang dilakukan Samsuri dapat menginspirasi semua orang agar tidak ragu dalam bertindak baik. Sebelumnya, Samsuri viral usai terlihat keroki rekannya yang nyaris pingsan di jalan tol. Tak hanya membantu memberikan pertolongan pertama, Samsuri bahkan tak kuasa melihat kondisi rekannya yang tengah sakit hingga membuat Samsuri menangis. Di kilometer 25 jalan tol Jor, kondisinya sangat ramai sekali. Bapaknya dibantu sama sopir taksi lainnya dengan sambil menunggu emergensi dari taksi pusat, Bluebird pusat. Yang sakit ini badan taksi DR1448. Iya Pak, bisa berpelukan ya Allah. Ya Allah, mengharukan ya Allah yang kuat. Iya Pak sopir yang kuat, Pak sopir. Iya Pak sopir yang kuat. Ayo sehat Pak. Iya. Kuat kalau udah kuat. Ini karena kondisi